sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, saya sekarang ada di Dapur Pandan Wangi ya di Bandung, dan kita akan menikmati kuliner khas Bandung yang terkenal, yaitu nasi liwet ya. Nah, tapi sambil menunggu pesanannya, saya pesen dulu minumannya. Ini enak banget ini. Ini air jeruk hangat ya. Dan enak untuk tenggorokan yang serak-serak ini. Coba ya saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, mantep banget. Ya kita tunggu ya pesenan nasi liwetnya ya. Nah, ini pesanannya sudah datang. Oh, sayur asem, lalapan, pepes tahu, ayam goreng, sambal. Itu ayam apa itu? Ayam ungkep, karedok. Wah, mantap sekali. Ini sambalnya. Ini ayam bakar. Ini apa? Perkedel. Oh, ini terong raos. Kerupuk. Ini nasi liwetnya ini. Oh. Mantap. Lalapan. Ini satu lagi yang belum datang. Satu lagi itu yang belum datang itu ikan sama perkedel. Ikannya ikan apa? Ikan gurame rica-rica. Nah, ya sudahlah, kita mulai aja dulu makan ya. Yo, selamat makan semuanya. Nah, kita makan ya. Nasi liwet Bandung. Dapur Pandan Wangi. Oh. Pakai ayam bakar. Tuh, mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Pakai tangan, tapi udah bersih nih ya, tangannya cuci. Enak banget ayam bakarnya. Ini paling suka saya nih. Daun kemangi. Daun kemangi tuh, aduh, mantep nih. Nah, ini datang lagi gurame. Wow, awas hati, tumpah airnya. Gurame rica-rica. Wah, ini sambal. Mantap. Enak banget. Timun. Timun. Nasi liwetnya mantep banget ini. Ini terongnya. Saya paling suka terong. Oh.
Ayam bakarnya mantep. Wah, ini rica-rica nih. Gurame rica. Masya Allah. Bumbunya. Guramenya. Digoreng, tapi gorengnya nggak begitu garing ya. Cuman bumbunya ini. Bumbu ricanya. Ini pedes nggak nih? Woi, dagingnya empuk banget. Empuk banget. Masih anget guramenya. Cobain dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak begitu pedes ini. Manis-manis gitu. Ini ricanya ini nggak pedes ricanya. Manis. Ini apa nih, terong ya? Terong. Oh, terong yang digoreng, terong crispy. Itu apa? Ya, perkedel. Perkedel. Ini enak nih. Kesukaan saya. Terong. Sama bumbu rica. Guramenya gurih, enak ini. Nggak pedes. Bagaimana, enak nggak? Ini orang Bangka. Enak. Marcel gimana? Mantep ya. Jadi ini mantep banget. Tahun lalu kita makan di mana? Nasi liwet gazebo. Sekarang di dapur Pandan Wangi. Minumnya. Mantep. Ini jeruk-jeruk anget. Ya sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, saya sudah puas ya menikmati nasi liwet dapur Pandan Wangi ya di Bandung ini. Dan ikuti terus ya perjalanan saya selama di Bandung. Dan ini recommended banget. Jadi jangan lupa kalau mau ke Bandung, mampir di dapur Pandan Wangi ini. Ada beberapa tempat, tapi ini salah satunya di Jalan Patuha. Ya, pokoknya googling aja, pasti ketemu. Ini betul-betul nikmat, enak sekali liwetannya ya. Dan nanti saya akan melanjutkan perjalanan lagi, cari kuliner Bandung yang terkenal lagi ya. Tetap ikuti perjalanan saya.